Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Rebecca Shad bin yang paling sekup nung rekannya kosna ya. Langsung saja guys ya. Kali ini gua mau main game namanya White Card ya. Ini baru aja rilis tapi di server Jepun cuy. Oke, maka dari itu langsung sajalah intronya mana. Oke, langsung saja guys, ini dia kita udah masuk ke dalam gamenya. Seperti biasa nama kebanggaan kita semua Lollipopai. Anjir, ada tanda kurungnya ya. Lollipopai Trot. Oke, sip lah, bisa guys. Oke, ini dia untuk ceritanya gua kagak tahu ya. Maka dari itu kita skip saja guys. Waduh, ini apa anjir, buset. Oke, ini dia untuk ceritanya, gak tahu guys ya. Gak tahu guys, pura-pura tahu aja ya. Oke, langsung aja. Woi, Neng. Itu ngapa lah lu pakai baju setengah-setengah anjir? Ngapa ya pakai baju setengah-setengah? Full anjir. Oke lah ya. Gua enggak tahu ini gameplay-nya seperti apa ya, guys ya. Oke, langsung saja, guys. Ikeze ini dia. Wah, seperti ini kah untuk gameplay-nya? Oke, men. Ikeze, seperti apakah ini? Oke, langsung 10 baris. Oh ya, game-game. Ya, mirip-mirip game-game idol pada umumnya, cuy. Ini game kartu ya lebih tepatnya sebenarnya. Oke, ini dia. Waduh, ini skillnya, coy. Kita lihat. Wey, hey, hey. Kita disuguhkan adegan Yuri. Yuri, Yuri anjir. Ini bobo bobo Yuri semua kagak sih ini, coy. Kayaknya sih iya sih. Ya sudahlah. Oke, selanjutnya kita coba yang mana lagi nih, men? Yang ini coba, ini lagi anjir. Kagak ada yang lain kah? Ini mamam tebasan maut. Eh, tadi pakai yang itu kagak sih? Atau bukan, coy? Ini berpasang-pasangan gitu gimana ini, apalagi double soul, coy. Waduh. Oke, untuk efek animationnya gue suka ya, keren, coy. Waduh, itu disapu badai. Ini apa anjir? Woi, curang banget anjir, sekali tampol. Woi. Tuh bosnya curang banget, masa sekali tampol modar. Apa-apaan coba, ya ampun. Oke lah, nggak apa-apa guys, langsung saja. Gaskan, ini apa lagi? Wah, siapa nih? Wah, kita disambit sama loli wangi-wangi ya guys ya. Gua nggak tahu ini siapa namanya. Kita panggil aja Mbok Darmi ya guys. Itu Mbok Darmi waktu muda begitu cuy ya. Kalian jangan meremehkan Mbok Darmi guys. Oke lah ya. Oke, klik. Ini apa? Nggak tahu guys. Pemilihannya. Ya sudah, gelut lagi kah? Pilih aja yang atas sih. Gua nggak tahu apa nih. Skip aja coy ya. Kita skip saja karena bisa di skip untuk ceritanya. Ini lawan siapa lagi? Woi, lawan goblin ga? Oke, lanjut saja nih dia untuk gelutnya. Bagaimana? Oh, oke. Gue pengen yang lain, pengen yang 5 ini coy. Trot. Waduh, lempar apa tuh? Lempar biji coy. Oke, itu bawa healer sih yang belakang itu. Lihat dari skillnya juga cuma lempar-lempar gitu doang sih. Oke, men, lanjut lagi. Wah, gelut lagi kah? Oke, ini apa? Nggak tahu guys. Skip aja ya, cerita coy. Itu ceritanya. Wah, anjir, lawan apa ini? Undur-undur kah? Undur-undur biar evolusi jadi begitu cuy. Buset. Oke men, lanjut aja gaskeun nih. Mamam. Nih trot. Oke. Waduh, easy peasy anjir. Kagak berasa geli-geli ketek. Buset dah. Ya sudahlah, kita gelut lagi aja. Tampong aja nih. Tempiling aja. Tempeleng nih coy. Nih mamam trot. Oke, slebel. Meninggoy juga lo ya. Undur-undur makan cacing tuh jadi begitu coy ya. Jadi bentuknya kagak berkaruan begitu coy. Ya lu cacing lu makanin anjir. Oke lah, kita skip lagi aja untuk ceritanya guys ya. Ini apa nih, berandanya kah? Wow. Oke, ini coba lihat. Oh, gacha kah? Oh iya, ini gachanya men.
Waduh, pelit banget cuma sekali. Biasanya untuk game-game Jepang itu 10 kali, coy. Bisa di-reroll lagi berkali-kali. Ini sekali doang anjir. Tapi apa nih dapatnya? Woi! Wah, langsung dapat. Waduh, enggak apa-apa sih sekali gacha tapi dapatnya yang mengkilap begini sih. Waduh. Mantul juga, coy ya. Mantap jiwa, coy. Lumayan ya. Oke, men. Kita kembali ya, dapat Leslie, coy. Dapat si Leslie wangi-wangi, men. Oke, men. Ini dia. Ini apa nih? Oh, quest kah? Ini achievement sih. Udah gua tebak tuh achievement. Meskipun gua enggak tahu bahasanya itu achievement ya, guys ya. Ya itulah kemampuan seorang player yang lahir di tahun 2000-an, coy ya. Dulu kan game-game PS tuh bahasanya begini, coy ya. Jadi zaman waktu gua itu kagak protes bahasa Indonesia, coy. Yang penting main apalin ya udah main, coy. Jadi seperti itu, enggak peduli untuk bahasa ya, guys ya. Sama curhat anjir. Oke, lanjut lagi, gaskan. Agak-agak bahaya sih, tapi segini agak belum ya. Mungkin kesana-sana ya. Sana-sana karakternya makin gak wajar sih. Itu sih kalau menurut gua, coy. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut lagi nih. Gimana skillnya 3 nih? Trot, woi. Ya ada animasinya mana nih? Harus berapa tadi? 10 kah? Ya, sampai 2 harian mungkin ya. Baru sampai 10, anjir. Oke, langsung gelut lagi kah? Ya coy, kita disuruh gelut lagi, guys. Lanjut gelut lagi. Waduh. Siapa ini anjir, woi? Waifu siapa itu di bawah-bawah anjir? Skip saja ya. Ha, sing song sing sang. Awesome. Arigato. Puskesmas. Oke, men ya. Oke lah, ya udahlah. Lanjutkan. Oke, lanjut lagi nih, buset. Ini Ghost Rider atau apa anjir bawa motor, baru nyadar gua, men. Tadi kagak merhatiin, cuy. Ini bawa motor jadi apa anjir? Ceritanya kan fantasi banget kok bawa motor anjir, apa-apaan coba. Oke lah. Ini dia tampol lagi, guys. Tampol, guys. Tampol, tampol. Ajar. Bentar gua mau coba ulti anjir. Gua pengen nyoba skillnya, buset. Udah selesai aja, ya ampun. Lagilah, sekali lagi ya. Sekali lagi, coy. Sekali lagi. Ini siapa nih? Ini siapa tadi, anjir? Lah, waifu kita itu tadi yang kita baru dapet, coy. Buset, malah jadi musuh, cuy. Oke, sabar. Ini dia crot. Oke, aduh 6, coy. Aduh, nggak sempet sih ini meninggoy dulu, udah jelas ya. 5 tuh kan apa gua bilang ya, sudahlah ya. Ya jadi itu dia, guys. Thank you buat nonton. Sampai jumpa di next video.